muka dunia ni boleh kata ke, ada orang sujud kepada orang, mendewa-dewakan orang. Nabi ayat katanya fahuwa ma'aman abadahu, maka orang hodok semua dan orang hok di semua maka akan duduk sekali dalam neraka. Sikit lagi, innahum innama ya'buduna syaitan. Nabi ayat selalu katanya sesungguhnya orang hodok semua tu adalah semua syaitan. Apa kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Ayat 101 sampai 104 surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala firman di sini, sudah pun tiga kali dah saya ingat saya baca ayat-ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperolehi kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu. Maknanya penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap siapa yang ditakdir olehnya bahawa orang itu dijauhkan daripada api neraka, maka tetap dia akan menjadi ahli syurga. Seperti mana huraya sebelum pada ni, iaitu ayat yang Allah Taala firman, orang yang semua beranda ataupun semua benar yang duduk semua serta dengan benar yang di semua, maka akan menjadi ahli neraka. Tapi kecuali, ini kecuali orang yang sudah pun ditetapkan dia menjadi ahli syurga, maka dia dijauhkan sama sekali daripada api neraka. Dalam pimpinan Ar-Rahman yang ada terjemuh halik bawah ni 998, setelah itu Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang beriman yang telah diberi taufik di dunia, bahawa mereka tersisih jauh dari neraka dan azabnya kerana mereka ditempatkan di dalam syurga dan nikmatnya yang tidak terperi. Ini alhamdulillah orang yang beriman dan beramal soleh tiap-tiap masa, tiap-tiap generasi sampai ke hari kiamat adalah orang yang Allah Ta'ala tetap menjadi ahli syurga. Sikit sebagai tambahan ada di dalam tafsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu man ahabba an yu'bada min dunillah fa huwa ma'a man 'abadahu innahum innama ya'buduna asy-syaitan wa man amarahum bi ibadatihi وأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الآية. Maksudnya tiap-tiap orang yang cita supaya dia disujud di ibadat selain daripada Allah, tak ada kira ni orang ke malaikat ke, ni bubuh saja, ni takdir saja dah. Malaikat mana yang ia redha nak biar orang sembah dia, tapi orang ni dia reda orang sembah dia, orang sujud kaki dia, dia tamcai. Seolah-olah katanya dia yang rap orang duk sujud kaki dia. Ni kita gambar lah atas muka dunia ni, boleh kata ke ada orang sujud kepada orang, mendewa-dewakan orang. Nabi ayat katanya fahuwa ma'aman abadahu,
maka orang hodok semua dan orang hok di semua maka akan duduk sekali dalam neraka sikit lagi. Innahum innama ya'buduna syaitan. Nabi ayat selalu katanya sesungguhnya orang hodok semua tu adalah semua syaitan. Apa kita nak kata lagu mana tak tahu. Tak muka dunia ni. Orang dok semua orang. Nah. Wa man amarahum bi ibadatihi. Dan siapa yang dok suruh supaya semua kepada dia, maka orang tu dikira katanya tagut belaka. Orang semua pun tagut, orang hak di semua pun tagut. Masya-Allah. Inilah Allah Taala waktu turun ayat ni sebab boleh turun ada soninya dalam suratul anbiya. Dia panggil sababun nuzul. So ni ayat 100 ayat lebih ada so. Alhamdulillah bila kita yakin bahawa kita hanya beribadat kepada Allah, kita tak sujud hanya kepada Allah, tak rokok hanya kepada Allah, bererti katanya kita beribadat sudah pun betul dengan caranya. Dan kita tak boleh jang sama sekali hidup kita ni duk sujud kepada benda-benda yang lain daripada Allah. Walaupun gambar ke, dan benda toko ke, dan tak boleh. Sandianlah, hak pasang ugamu-ugamu ni, kita tak boleh. Tak boleh duk buat rokok sujud main. Walaupun manusia, hak pasang kita hormat di dalam pipi sekalipun. Duk kamnap, gotu gani, hak ni wallahualam lah. Siapa nak pergi hukum macam mana, tapi jangan sama sekali kita sampai kau telajok di dalam pik tiga tu, pik tiga ni. Sampai kau duk apa ni? Duk pergi jiruh tangi dia. Duk semoh, duk sujuk, duk rokok, duk gatu, duk gani. Masya Allah. Ni. Sebahagian daripada orang-orang Islam kita, apa yang tak ngaji mana agama. Imeh pun tak ada duk kuat mana. Kadang-kadang nampak orang kamnap, kaurup, kerap. Dia kerap juga. Ada ke? Ni saya biasa tengok belakang ni. Tengok dalam gambar. Masa tengok tak salah ayat lah kata gambar mana. Tapi tengok. Orang-orang Islam kita, terutamanya orang-orang pakai kelubung. Duduk ramai-ramai orang siya. Orang siya pakai kerap. Ya kerap juga. Tak tahu. Pak kita, buka tengok socong tak. Buka terotak tu jadi banyak-banyak. Cong-cong tu, cong ni, cong tu, cong ni. Hak tu lah ya. Ya gambar hak tu lah ya. Jenis-jenis pesan ni, jenis jatuh ugamu. Pesan jatuh ugamu, kalau sekiranya siapa buat, serta dengan dia tahu. Ni, tak ada arah, orang Islam kita, kalau pesan lemuh, tak rok. Lepas tu, pesan capur gaul, tak ada kira ugamu dah. Ya kira katanya, senang-senang, suka-suka, tak apalah, dah membuat, aku boleh buat. Membuat, aku kena buat juga. Lepas tu duduk, pasal duduk tak tahu gapo sungguh. Setengah-setengah orang-orang Islam kita, ha ni, peradain ni juga ni, tak ada nak peradain lagi. Kita tengok orang-orang Islam kita ni, tak boleh nak beza antara orang siya kau ke orang Islam. Tapi bagi dekat, apa? Ha, kecil nak, you weh. Duk cocing sama pak dia. Tapi bawa tengok zahir kalau dia kita tak tahu, orang siya betul-betul. Duk berasa katanya orang siya, ngapakai ye dia, cara dia, gau kokeh. Ya Allah, apa? Tahu? Ni lah ayat katanya, lemah. Imi orang Islam kita. Dengan sebab dia pergi kerja di tempat tu, tokeh situ ayat katanya, dia mu nak kerja, mu tak boleh kelubang. Mu kena pakai lagu ni. Tak boleh dia pakai serabah, pakai kain, tak boleh. Pakai jubah, tak boleh. Kelubang, tak boleh. Nak pakai seluar pula pakai ketak-ketak belakang supaya orang siyah habis-habis. Ini tak ada arah. Benda yang duk berlaku dalam sangkum kita yang boleh kita tengok hari-hari. Apatah lagi orang-orang Islam kita yang pasang telajak sapakah walak dan sebagainya kepada orang-orang kafir. Ini tak ada arah. Kita bila kita tengok kena hilang pala banyak dalam sangkum, banyaknya kena duk beki, kena duduk royak, kena duduk sakit. Kadang-kadang tak tergamuk kita nak pergi royak. Tak tergamuk. Wasa tak kena kalau dia pergi royak. Takut keratup dengan gotu-gotu ni banyak cara.
Nah, nak kecek kadang-kadang terompai terompa pun masa tak gamuk. Duk main gosok-gosok gitu. Nak jadi pakak-pakak sedar, pakak-pakak peher lah. Nah, lepas tu, soal lagi, hak sakit. Yalah ni orang panah kecek belakang. Kadang-kadang buat klik, pandok-pandok, 2-3 minit, kecek, bobel. Kita dengar je kecek tu, pasal serio. Serio takut jatuh ugamu. Haa tu. Apa-apa tak lagi, orang hak benar hak yang duduk kecek hari-hari, hak tak ada aktif, tak ada prepare kepada orang. Hak pasal dia duduk pegel dalam hati dia sore lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Akidah dia tu penuh rusak. Kita tak tahu nak pergi hukum lagu mana. Kita tengok hanya zahir. Kita tengok hanya zahir. Tapi Allah lah yang akan hisab. Sebab tu Nabi katanya, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Hisab mereka itu adalah terserah pada Allah. Allah ni. Kita klik kepada ayat ni semula. Ayat 102 ni. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Orang yang duduk di dalam syurga ni, masya Allah, dengan penuh nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, iaitunya mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu. Tuhan tak boleh dengar walaupun suara jauh-jauh halu-halu neraka pun tak boleh dengar kepada ahli syurga. Allah, hak ni kita duduk nak benar ni. Minta seumur dengan Allah Ta'ala supaya jauh kita daripada azab neraka dan bunyi-bunyi ahli ni, apa ni, jerita ahli-ahli neraka. Itulah yang Allah royak di dalam beberapa ayat. Hubungi dengan sengsara orang yang duduk di dalam api neraka dan api yang duduk nyala-nyala nanti nak makan. La ilaha illallah. Tapi seninya ahli syurga tu, Tuhan rakyat katanya, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka. Maknanya telitah dalam hati, dalam otak, nak gapo boleh berlaku. Hak ni bukan ayat sikit dak dalam Quran. Banyak bila Tuhan sebut hubungi dengan syurga, maka macam itulah Allah cerita nikmat kesedapan, kesenangan, keseronokan ke kebahagiaan yang kekal abadi duduk di dalam syurga. La yahnuzumuhumul akbar. Huru hara. Huru hara ke haru hara? Wallahualam ni hak ni bahasa dia tulis sini huru hara. Tak apalah kita baca turut dia dah. Huru hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merunsingkan mereka. Dan sebaliknya mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata. Gapo malaikat kata tu? Hadza yaumukum allazi kuntum tu'adun. Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu. Allah, malaikat ni dia saing kita dunia akhirat. Malaikat hak anak orang dia kenal kita. Masa dia duduk atas, masa kita duduk atas dunia lagi, dia kata kan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mung tak usah takut, tak usah bimbang, dan gembiralah mung dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Bila sampai di akhirat sikit lagi, malaikat tu juga mari duk royak mung tak usah basah. Gapo hak dijanji kepada kamu tetap akan berlaku. Masya Allah. Sebab tu kita berasa seronok apabila malaikat-malaikat pakat mari duk kelumung ataupun duk likung kita. We kau di ataupun nanti nak pegel tangan kita pergi ke syurga. Gapo tu? Dalam apa ni? Tafsir Ibn Kathir, ia katanya qila al-murad bidzalika al-maut. Iaitunya, haru-haru mati itu tidak memberi kesan kepada orang yang akan duduk di dalam syurga. Maknanya mati dia tu adalah suatu pindah daripada alam dunia pergi ke alam kubur untuk berehat. Bila bangkit di akhirat sekali lagi, masya Allah,
Pun tak ada bosan juga. Iaitunya bil faza'il akbar. Apa tu maknanya? An-nafqatu fis-sur. Iaitunya ketika siuk sangkakala. Malaikat siuk pon. Pakak bangun belaka tu dalam keadaan supaya bangun tidur. Tapi orang yang kafir banyak dosa, ia kejut sampai ke dia maki kepada diri sendiri. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah kami, siapalah yang cokeh kami daripada tempat tidur kami ni. Dia tak segi di sana. Sebab apa? Sebab dia tahu katanya, bakit daripada kubur nak pergi ke alam akhirat adalah lebih besar padah. Padah-padah artinya, keadaan yang sangat teruk. Masya Allah. Kita pergi sikit lagi dah. Yang telah dijanjikan kamu kepada dunia, kepada kamu di dunia dahulu. Mari ayat yang ke-104. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Ingatlah hari kami menggulungkan langit seperti menggulung lambaran surat catatan. Ni tu hewat banding katanya. Supo dengan ambil buku ni lipat. Pop. Tu langit kena lipat tu. Maknanya pecah, hancurnya langit. Supo dengan lipat surat. Dom. Hancur habis. Hal gitulah. Allah buat banding ni, kita tak ada kena duk tanya banyak. Mai tong tham ye reung Allah Taala, ya lipat lagu mano. Ha tu. Bosai pasal soalan pasal ni. Tu hebat mano. Payah nak gi hurai. Kita sengoh kepada Allah. Allah yang berkuasa Al-Alim Al-Qadir. Allah lebih mengetahui. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian. Tekah mula lagu mana Allah Ta'ala buat wujadi, maka dia pun akan punuh. Akan wujadi rusak benda tu. Dia kuasa. Allah nak. Kami ulangi wujudnya lagi. Tuhan nak buat semula, nak buat gotu, nak buat gani. Hak ni adalah hak dia. Sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami, sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Ini Tuhan janji wayak. Akibat sosok di dalam Quran dan Nabi wayak di dalam hadis. Lebih jelas. Sebagai hurai di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Sebab itulah bila kita gambar katanya keadaan dunia, langit, dan semua alam yang kita tengok ni, semuanya akan hancur, maka Allah Ta'ala akan buatnya alam baru, iaitunya alam akhirat. Allah, kita pun kena semua kita duduk situ belakang, boleh tahu, boleh gamalah katanya hari tu, Masya Allah, yang tu hidup rakyat di dalam Quran, so, kuam penting, ia akan timur dan akan lahir di hadapan mata kita sendiri. Nah, Insya Allah, selepas daripada ni, ayat-ayat lain pula hubungi dengan cara duduk di atas muka dunia Nabi SAW sebagai rahmat kepada sekalian alam dan akhir-akhir surah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.